Assalamualaikum. Hai semua. Hari ini Umi nak share cara buat kek pisang yang sangat lembut, moist dan berurat. Satu kepuasan kalau buat kek pisang ni bila nampak jelas urat-urat pisangnya tu. Okey, sepanjang video ni Umi ada highlightkan bagaimana caranya. Jadi anda semua kena tengok video Umi ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Langkah utama, masukkan dalam mixer 4 biji telur, 3/4 cawan gula perang, esen vanila, 1 cawan minyak jagung, 1 sudu kecil ovalik. Mixkan dahulu bahan-bahan ni sampai kembang dan putih gebu. Bila dah putih gebu, matikan mixer, masuk 1/2 cawan pisang yang telah dilenyek. Umi guna pisang berangan kalau nak nampak lagi jelas urat-urat pada pisang tersebut. Ada yang cakap guna pisang emas. InsyaAllah lain kali kita boleh cuba. Akhir sekali masukkan tepung sedikit demi sedikit. Umi masukkan 1/2 cawan tepung gandum, 1 sudu kecil baking powder, 1/2 sudu kecil soda bikarbonat. Bahan-bahan ni semua ayak dahulu dan gaul takat sebati sahaja. Tuang adunan ke dalam glass loaf pan 1.5 liter. Adunan jangan penuh, baki tu boleh tuang di loyang segi 4 bersaiz 5 inci. Tabur hirisan pisang dan milk chocolate compound sebagai topping kek. Tak nak letak pun boleh, terpulang pada citarasa masing-masing. Panaskan oven 5 minit. Bakar pada suhu 170 darjah Celsius selama 35 minit. Api atas bawah. Suhu dan masa bakar ni ikut pada oven masing-masing ya. Umi cedok resipi kek pisang yang terlajak sedap ni dari Instagram umikitchen88. Jadi, pada yang suka makan kek pisang tu, bolehlah cuba resipi yang sangat mudah dan confirm menjadi. Selamat mencuba!